Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya kabar info vitamin soal Leslar di tanah suci nih para sahabat. Dan masih banyak lagi nih ya kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di sore kali ini. Simak dan tonton videonya sampai habis. Dan no di skip ya, biar tidak salah paham. Oke, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore kali ini, kabar pertama datang dari unggahan Virus Leslar yang mengatakan persiapan tasyakuran VIP Leslar Lovers ya para sahabat. Kita lihat captionnya. Masya Allah, Alhamdulillah acara tasyakuran berjalan lancar. Semoga Abang L menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, panjang umur, sehat terus, Leslar family, Leslar lover juga semoga murah rezekinya ya. Ini persiapan dari Leslar lovers yang sudah dibagikan kepada anak-anak yatim ya para sahabat. Dalam rangka ulang tahun Abang Fatih yang ke 1 tahun nih para sahabat tuh. Ada amplop, ada kue untuk Abang Fatih, ada sembako, ada snack ya yang dibagikan kepada para anak yatim nih para sahabat ya. Barakallah untuk para donatur yang sudah membagikan sebagian hartanya nih para sahabat untuk anak yatim nih. Ada komentar yang mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah, semoga berkah untuk semuanya. Allah gantikan dengan rezeki yang berlipat untuk orang-orang baik, dimudahkan semua hal dalam hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Serta ada juga komentar mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah, semoga berkah buat para donatur, dipanjangkan umurnya, digantikan yang lebih banyak lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang baik tentunya kita aminkan ya. Serta kita lihat unggahan dari Mas Igun Sudarmono nih soal top chart 10 lagu dangdut terbaik di tahun 2022. Tuh ada Bunda Lesti Kejora nih para sahabat, kira-kira Bunda Lesti di urutan keberapa ya? Kita lihat captionnya dulu ya. Unggahan Igun Sudarmono ini mengatakan, ini dia generasi penerus musik dangdut Indonesia yang terangkum dalam 10 lagu dangdut terbaik 2022, jagoan nih para sahabat ya. Dimana di sini lagu Lesti Kejora berada di urutan kedua dengan lagu Sekali Seumur Hidup nih para sahabat ya, ciptaan dari Adibal Syahrul nih para sahabat. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi Mimin ucapkan congratulations untuk Lesti Kejora, lagu Sekali Seumur Hidup masuk dalam 10 lagu dangdut terbaik di tahun 2022 ya, congratulations. Dan kita lihat nih para sahabat, unggahan dari story-nya Mayer Ziska nih para sahabat, yang mana dalam unggahan Insta story miliknya di sini ia mengatakan, at Lesti Kejora lancar-lancar ya umrohnya. Ada kakaknya at Fujian, ini terkait unggahan Mayer Ziska ya yang tengah menikmati lagu Bunda Lesti Kejora Sekali Seumur Hidup, yang dalam musik video tersebut ada Fadli Jaidi nih para sahabat ya, yang menjadi model video klip lagu Lesti Kejora Sekali Seumur Hidup. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan nih para sahabat, ada unggahan foto Papa Rizky Billar
bersama emak-emak nih ya saat berada di Madinah nih para sahabat. Masya Allah, vitamin Leslar hari ini nih para sahabat ya. Aduh Masya Allah, senang banget ya akhirnya banyak banget vitamin muncul ya, meskipun bukan dari pabriknya sendiri. Dan di mana kita lihat nih ada komentar dari para warganet yang mengatakan Masya Allah semua dapat dari orang lain. Foto-foto kalian, biasanya orang-orang titik-titik IGS-nya kalian memang beda. Itulah yang membuat kita semakin sayang. Masya Allah, tabarakallah ya, kapal kesayangan, dan insya Allah kalian tidak akan pernah tergantikan. Sehat-sehat untuk kalian bertiga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta kita lihat nih unggahan terbaru dari story Papa Rizky Bilar nih para sahabat, yang mana dalam unggahan Insta story miliknya mengunggah sebuah postingan nih para sahabat Papa Rizky Bilar. Wah, kira-kira Papa Bi lagi di mana nih? Hayo, siapa yang tahu? Kita lihat caption unggahan Papa Bi mengatakan, "Ada yang tahu tempat apa ini dan peristiwa penting apa yang pernah terjadi di sini?" 500.000 buat dua orang yang benar tuh ya. Ada kuis nih dari Papa Bilar, yang tahu tempat apa dan peristiwa penting apa yang pernah terjadi di sini, kata Papa Bilar. Serta unggahan story dari Bunda Lesti Kejora, yang mana dalam unggahan Bunda Lesti Kejora ini Masya Allah akhirnya muncul nih vitamin dari Bunda Lesti yang Masya Allah cantik banget ya para sahabat, seperti anak SMP saja nih Bunda Lesti. Aduh Masya Allah, sehat-sehat ya Bun. Ada komentar yang mengatakan, sumpah Bunda El kayak gadis 21 tahun Min, Masya Allah. Komentar lain juga mengatakan, Masya Allah bidadari surganya Pak Rizky Bilar, cantik bener Masya Allah si gelis solehah ya. Serta ada juga komentar yang mengatakan, Masya Allah cantik banget Bunda El, pasti suami tercinta nih yang motoin kapan ya launching baju MRB collection ya para sahabat. Tentunya itu terkait unggahan Bunda Lesti Kejora yang memakai baju keluaran dari MRB Clothing nih para sahabat ya, bisnis baru dari Papa Rizky Bilar nih ya. Dan tentunya nih itu saja ya kabar update yang bisa Mimin sampaikan di sore kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.